Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara transfer saldo dana ke akun OVO. Oke, teman. Kita langsung aja ya ke caranya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Oke, lanjut aja. Kita langsung aja buka aplikasi OPPO-nya. Oke, kita buka dulu ya. Ini aku mau transfer dana dari akun dana ke OPPO ya. Oke, kita langsung aja kalian klik di top up. Oke, kemudian kalian klik metode lain. Oke. Setelah itu kalian klik ATM. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kalian pilih ATM yang mana. Kita langsung coba aja di Permata Bank ya. Aku pakai coba yang Permata Bank. Kemudian kalian ambil masuk kodenya nih 84. Kalian ingat ini kodenya ya 84. Oke, kita kembali ke akun dananya ya. Kalian lihat ini saldonya 0. Oke, kita kembali dulu ke aplikasi dananya. Oke, kalian lihat ini saldonya ada 773.000 ya. Oke, kita langsung aja klik dikirim. Kemudian kalian klik kirim rekening bank ya. Oke, kita klik kirim ke rekening bank, kemudian klik Permata Bank ya tadi ya. Oke, ini kalian ingat tadi kodenya berapa? 84. Kemudian kalian lanjut nomor akun OPPO-nya ya, nomor teleponnya. Oke, kemudian namanya ya, kalian di sini harus isi namanya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut, klik lanjut. Oke, kita coba sekarang. Oke, ini dia. Ini ada pilihan dari 50.000, 150.000, 100.000, 200.000 ya. Sini aku mau kirim 50.000. Oke, 50.000. Oke, klik lanjut ya. Setelah kalian klik di sini. Oke, klik. Oke. Jika nomor yang sudah benar, pasti ini muncul ya. Oke, kita klik konfirmasi. Oke, bayar dengan 599 lah. Oke, kita bayar. Masukkan kode kita ya. Oke, teman-teman, ini berhasil. Kita langsung buka aja di aplikasi OPPO-nya ya. Kita lihat. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil masuk dengan 50.000. Oke, teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe. Jangan lupa juga kalian like, comment, dan share. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.